Pada pandangan saya, okey, merdeka ni kita dah bebas daripada peperangan. Right, so dah tak ada peperangan lagi, kita pun Malaysia dah aman, okey. Tapi dari segi sudut lain, right, kalau boleh kita nak semua orang buat aktiviti, alright, hidup gaya sihat, okey, at least tak adalah kita macam duduk rumah tak ada buat apa kan, at least ada pergerakan, ha, macam tu. So at least kita ada keluar peluh, ha, dalam masa at least seminggu dua kali, seminggu tiga kali cukup. Pada saya, right, Malaysia, saya sayang Malaysia dan saya akan menjaga dan membaik Malaysia dalam bidang sukan olahraga. Yang saya paling bangga, okey, selain daripada Malaysia menuju ke arah ekonomi yang maju, okey, sukan dalam Malaysia, okay, kita nampak ada setengah-setengah sukan yang dah bawa nama Malaysia tinggi, okey. Contohnya macam bola sepak, berbasikal, lagi badminton pula kan, squash, dan ada yang lain-lainnya. Itu yang saya paling banggalah. Dari segi sukan, okey, sebenarnya sukan kita dah melakar ke mata dunia. Alright, macam badminton kita ada Datuk Lee Chong Wei, okey. Lepas tu squash kita ada Datuk Nicole David, lagi satu berbasikal, alright. Dah kita ada Datuk Azizul Hasni Awang, okey, yang kini dia merupakan yang pemegang ranking nombor 1 dalam acara Kirin. Tapi cuma kalau pendapat saya lah, okey, olahraga kita tak nampak sangat dia ke arah yang lebih tinggi. Tapi baru-baru ni kita ada terdengar, kalau ada tengok, alright, kita ada seorang atlet Malaysia yang bernama Azim Fahmi. Alright, dia telah menyertai kejohanan World Junior dan memecahkan rekod lama yang dipegang oleh Khairul Hafiz Jantan. Okey, Azim Fahmi dia buat 10.09, okey. Yang memegang rekod lama, Khairul Hafiz, dia memegang 10.18 saat. Okey. So kita berharap kita boleh tengok Azim untuk kejohanan seterusnya. Mungkin satu hari nanti dia boleh buat bawah 9 saat. Itu yang semua orang yang menantikan. Azim setakat ni dia memang tengah peak, tengah perform. Dia, tapi masa sukan C, dia ada buat sedikit mistake. Alright, tapi tak apa. Hari tu dia pun dah memecahkan rekod. Alright, so saya harap satu hari nanti kita boleh tengok dia dekat Olimpik, okay, dengan bawa nama Malaysia ke arah yang lebih tinggi. Kita kat Malaysia, kita telah mewujudkan jurusan akademik sains sukan dalam peringkat universiti. Sebenarnya peringkat sekolah pun ada, ada belajar sains sukan, tapi maybe yang basic dulu, alright. Dan peringkat yang lebih tinggi pada universiti pun ada, alright. Kenapa kita ada sains sukan? Supaya kita dapat melahirkan pasukan dan membantu pasukan untuk meningkatkan mutu sukan negara.